Kali ini aku mau bikin challenge belanja snack di bawah 5.000. Jadi aku ini terinspirasi dari Kak Fristia YR. Jadi aku pernah nonton videonya Kak Fristia ya. Kayaknya seru banget bikin challenge snack di bawah 5.000. Makanya sekarang aku mau bikin video. Dan sekarang aku ini lagi ada di Alfamidi. Kalau Kak Fristia itu kan pernah bikin videonya itu di Alfamart ya. Jadi aku bikin agak beda sedikit. Nah sebenarnya dulu itu aku pernah bikin video challenge belanja alfabet, jadi belanja dari huruf A sampai huruf Z. Cuma kali ini aku pengen bikin challenge yang agak beda. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang challenge sebelumnya, kalian bisa klik tombol di atas ya, nanti aku kasih tahu linknya. Nah jadi ini aku udah ambil keranjang ya teman-teman. Sekarang kita mau mulai aja ambil barangnya. Jadi kalau di Alfamidi itu di sebelah sini itu untuk snack. Terus di sini juga ada lagi snack. Dan kalau di sebelah sini itu dia khusus minum-minuman. Seperti ini. Oke, sekarang kita mulai aja challenge-nya ya. Nah, di sini aku pakai dubbing aja karena di Alfamidi ini tuh kayak ada musiknya gitu, takut kena copyright. Nah, untuk bagian pertama ini di sini deretan mie-mie, ada pop mie, ada samyang. Jadi ini tuh nggak termasuk snack, makanya aku skip aja. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, untuk rak sampingnya ini isinya permen-permen semua ya, teman-teman. Dan rata-rata harganya itu di bawah 10.000 tapi di atas 5.000. Nah, pas bagian bawah ini aku nemuin ada satu Yupi nyempil, ini harganya pas banget 5.000. Jadi aku ambil deh. Tapi untuk bagian bawah ini rata-rata harganya 5.000 ya, teman-teman. Mungkin satu deret ini bakalan aku ambil semua deh. Dan ini isinya Yupi-Yupi gitu ya. Dan lucu-lucu banget sih. Nah, sekarang ini aku mau mulai ambil. Untuk yang pertama ini ada Yupi Peach, terus kemudian Baby Bears. Ini lucu-lucu banget sih, mungkin kalau Dede Aira udah besar bakalan seneng nih kalau beli-beli jajanan begini. Nah ini juga ada Little Star. Ternyata di Alfamidi itu banyak banget jajan yang murah-murah ya teman-teman. Oke, jadi aku tadi udah selesai yang bagian sini ya teman-teman. Ini sampai bawah. Sekarang kita pindah ke bagian sini. Karena di sini juga kayaknya ada yang 5.000 gitu ya. Sampai sini nggak ada. Kita mulai dari bawah. Ada dari 2 pisiko. Oh ini ada 3.400. Puding, inako mangga puding. Kita taruh aja. Terus ini juga ada
putih. Terus ada Himalaya. Stop. Apa ini Himalaya, Kak? Terus ini ada milkshake. Apa ini milkshake? Ginger candy. Ini apa sih? Paragon milkshake. Ini mana ya? Kayaknya ini kali. Paragon ginger candy. Oh, ini mata jahe. Berarti bukan. Salah. Nah, aku juga udah selesai yang bagian sini. Sekarang kita pindah ke bagian sini nih, bagian coklat-coklat ya, kayak silver green, kayak Kit Kat gitu. Coba kita lihat ya. Ini ada diskon apa sih? Ini sendiri 8.900 untuk periode. Nah, ini kita juga punya. Oh, ini ada 2.500. Kita cari ke bawah. Ini juga gak ada. Nah, kalau ini sayang banget ya. Padahal bentar lagi 5.000. Coba kalau 5.000 pasti kita ambil deh. Ini juga. Ini juga ada promo. Jadi kalau di Alfamidi sama Alfamart itu kalau yang kayak gini promo ya teman-teman. Kalau kalian pengen belanja biar awet itu, kalian beli yang ininya kuning kayak gini. Nah, ini juga kita ada dendeng. Ini aku ambil satu. Ini juga ada. Terus kita juga ini ada candy. Nah, ke sini kita udahan kita taruh aja dulu ya. Nah, tadi kita sampai ke candy ini, terus kita lanjut ke bawah. Ini ada tim tam. Ini pasti rasa coklat. Harganya dari 500. Terus ini juga ada pasti ada kopi. Tapi ini nggak ada ya barangnya ya. Ini sedikit kopi, bukan ini ya teman-teman. Kalau ini mah harganya benar nggak sih? Ini sedikit kopi. Kalau sekarang ini benar nggak sih? Coba kita ambil aja nanti kalau Napoliter. Oh, ini mana sih barangnya? Sedikit Napoliter. Oh, ini yang barangnya kayak gini berarti. Kalau ini berarti bukan. Nah, ini ada top di sini. Ini sukaan ini banget sih kalau daerah sini. Ini hampir semua di sini. Oh, kalau ini sama ya. Nah, kita coba ambil. Oh, ini juga ada dua. Ini kita ambil salah satu. Ini juga ada dua macam ya rasanya. Kita ambil salah satu. Aku mau yang ini aja, black white. Terus kita ambil. Nah, kita mulai dari bawah. Ini ada nyam-nyam. Ini nyam-nyamnya sama semua ya teman-teman. Nah, ini cuma beda. Kalau ini yang agak lebar, ini yang kecil. Jadi kalau yang kayak gini aku ambil salah satu aja. Kita pilih rasa. Yang rasa ini aja, bubble. Nyam-nyam, harganya 4.000. Terus ini juga ada nyam-nyam. Aku juga mau ambil coba yang strawberry. Nah, kalau yang di sini, ini ke sini, ini juga ada lagi nyam-nyam. Tapi ini yang magic ya. Nah, ini bakal aku ambil semua deh. Terus kita. Nah, kalau yang ini 7.300, jadi nggak bisa. Oke, untuk daerah sini kita udah ambil. Nih, kita udah dapet sekitar satu keranjang ini ya teman-teman tuh. Agak banyak sih lumayan. Nanti kita bakalan pindah ke rak berikutnya. Nah, jadi tadi kita ambil di daerah situ. Nah, ternyata di depan juga ada snack. Cuma kayaknya ini harganya di atas 10.000 deh. Kan? Di atas 10.000 nggak ada yang di bawah 5.000. Ke bawah juga dia berat, bukan? Oh, ini. Ini kita ada coklat. Cuma ini harganya lumayan. Ini sih lumayan. Oh, ini ada. Tapi ini sayang sekali. Harganya 5.900. Ke bawah juga ini mahal-mahal semua. Nah, tadi kita udah ya di bagian sini tuh kita udah. Terus kita bakalan pindah ke bagian sini. Cuma kalau di bagian depan itu ada juga sih snacknya. Cuma kalau ini harganya di atas 8.000. Jadi nggak kita ambil ya. Nah, kita juga ambil. Kalau ini minum-minuman, bukan snack ya teman-teman. Kalau ini minum-minuman. Nanti kita kalau video ini banyak viewersnya, kita bakalan bikin lagi yang minum-minuman ini ya. Nah, di bawah juga harganya 10.000, jadi kita bakalan mulai dari sini. Nah, kita mulai dari bagian atas. Sini gede-gede sih lumayan. Dan gak ada yang 5.000 harganya. Semuanya 8.000. Oh, ini juga ada, tapi 5.700. Ini juga ada 5.700. Coba kita lihat. Ini 5.500. Ini kayak sayang banget ya. Ini juga, oh ini ada nih.
ini tuh yang satu, ini coklat hazel. Oke, kita ambil. Terus kita juga ambil nih. Nah, terus ini juga nih ada nih tango wafer. Tango wafer ini ya, teman-teman. Tango wafer, kita ambil. Tango wafer, terus ini. Kalau ini sama ya macamnya, cuma aku ambil salah satu aja karena sama aja. Terus kalau ke bawah ini juga apa namanya? Gak ada deh, udah. Jadi rak ini cuma 2 biji aja. Daerah sini kita udah. Kita bakal lanjut ke sini. Nah, ini lumayan mahal ya harganya, teman-teman. Gede-gede juga ini kalau buat lebaran nih, cocok banget. Nah, ini juga harganya mahal-mahal banget, cocok pak. Ini juga pas. Ini ada promo nih, teman-teman. Buat yang mau cari promo bisa lihat di video ini. Oh, ini ada Oreo stick. Ini dia juga ada 3.700 ya. Oh, tapi aku mau yang rasa coklat aja. Nah, kalau ini tuh dia 3.300, ini juga belum ada. Nah, ini juga belum ada. Kita lanjut. Senjatanya nih yang tempat-tempat gini tuh biasanya ada. Nah, kan ada 3.000. Roll. Kita ambil roll. Tapi aku gak mau yang keju, aku mau yang coklat aja karena aku ingin coklat-coklat gitu yang gak suka yang rasa-rasa. Terus ini juga ada twister. Ini twisternya beda ya, yang gede sama kecil. Jadi aku bakalan ambil twister. Aduh, santai gak muat nih tangan aku deh. Wah, ini sama gak muat tangan aku, pakai kita bayar di sini aja. Juga ada promo lagi, alasan ini. Jadi kita taruh. Tadi udah sampai sini, kita lanjut ke bagian atas. Ini nggak ada ya teman-teman. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga berapa? Oh, ini bukan. Ini juga 8.500. Wow. Ini nggak ada sih kalau dari sini. Ini juga nggak ada. Oh, ini. Ya, sayang banget ini padahal sedikit lagi ya. Ini kayak coklat ini gitu. Nah, jadi ini satu rak ini cuma sedikit doang sih ya, yang 5.000-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian sini. Kalau untuk snack yang harga-harga kayak gini ini di atas 10.000 ya teman-teman. Yang digantung-gantung gini tuh kayaknya harganya nggak ada yang di bawah 5.000 karena gede-gede semua. Jadi kita mulai dari atas. Ini ada 12.000, 8.000, 6.000. Ini juga. Semuanya di atas 10.000, sayang banget. Ini juga 7.000, 7.000, 5.000, 5.000, 5.000. Gak ada ini. Ada juga. Lalu kita mulai ke bawah. Ini juga 6.000. Kayaknya gak ada ya. Ini juga ke bawah. Oh, ini ada nih. 4.500. Kapis gitu kayak kongguan. Ini juga Malkis, ini 4.900. Kita ambil. Nah, ini lumayan gede ya, ternyata harganya murah ya. Ini lumayan gede loh. Dan harganya cuma 4.000 nih. Jadi kita taruh Malkis. Terus kita lanjut lagi ke ini, tadi kita sampai Malkis ini ya. Nah, ini tuh promo ya teman-teman, bukan harga. Nah, ini juga, oh, ini ada nih Go Potato. Ada Go Potato biskuit gitu. Terus ini juga nggak ada. Oke, kita mulai. Coba kita lihat lagi ya. Ke bawah. Mirip 6.000. Wah, ini nih. Ini apa nih? Pogu. Oh, berarti ini Pogu. Ini juga harganya 21. Jadi satu rak ini itu yang kita ambil itu cuma dua ini doang. Oke. Nah, kita tadi udah dari rak 1, rak 2, rak 3. Sekarang kita lanjut ke rak nomor 4. Ini lumayan harganya di atas segini. Bisa tembus 1.150 ml atau 125 ml. Cuma potongan-potongan gitu ya. Nah, menarik banget kan? Jadi, selain pembayaran dan transaksi aman, Anda juga bisa dapat harga murah atau gratisannya. Oke, ini juga orang yang pengen ngambil ini, tapi nggak bisa ya.
Tapi aku suka banget nih Oreo, apalagi yang original. Aku suka banget Oreo original. Tapi harganya 8.500. Gak ada yang 5.000 ya Oreo. Gak ada teman-teman. Ini juga di bawah harganya 8.500, 8.400. Ada yang? Wah, ini juga gak ada. Coba kita ke bawah. Ovaltine gitu ya, Ovaltine. Ini juga. Ya sayang banget, ini di sini sedikit doang ya teman-teman. Coba kita buka. Gak ada ini, gak ada semua harganya. Di atas 10.000. Nah, gak ada semua. Nah, tadi kita udah ngambil di rak nomor 1, terus nomor 2, terus nomor 3, terus yang barusan tadi nomor 4 ya. Dan rak nomor 4 ini ternyata nggak ada yang di bawah 5.000, jadi nggak ada yang kita ambil ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke rak nomor 5. Ini rak terakhir di bagian kedua sisi dari Alchemy. Nah, sekarang kita lanjut di bagian atas ya. Ini harganya lumayan mahal-mahal sih, dan kayaknya enak-enak banget. Sayang banget ya nggak ada yang harganya 5.000. Nah, di sini aku nemuin ada Chocolito harganya 2.500. Ini ada dua macam, satunya original, satunya ada yang rasa rich choco. Ini aku ambil yang warna pink. Dan kemudian ini juga ada Nectar, ini ada harganya 2.800 ya, teman-teman. Jadi aku ambil aja. Terus lanjut aku cari lagi. Nah, bagian bawah ini harganya itu lumayan mahal-mahal sih ya, karena barangnya juga lumayan besar-besar. Nah, di bagian paling bawah aku juga nemuin ada kayak Slim Fit gitu. Ini kayak makanan diet gitu ya, cookies. Aku baru tahu sih ada makanan kayak gini. Ini harganya 4.500, jadi aku ambil satu. Terus di sini juga ada kayak snack coklat gitu. Aku ambil satu, harganya lumayan murah sih ini, 3.500 dan lumayan besar. Tadi kita habis dari bagian sini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke rak sini, bagian sini. Ini kita ada semua dari atas aja. Ini kayak yupi-yupi gitu ya. Harganya 9.000. Kita ke bawah. Ini kayak es krim gitu. Harganya juga. Harganya terus kita ke bawah. Ini lucu banget ya. Kayak ini di daerah pasti suka nih. Tapi Dede nggak boleh ambil ya, karena ini harganya nggak di bawah 5.000. Nah, kita kesini lagi ya. Dede, ya sedih deh. Kita taruh lagi aja, karena ini harganya di atas. Nah, ini juga hampir banget ya teman-teman. Tuh, hampir banget. Kita udah selesai bagian sini. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Kita lanjut dari atas ya. Ini ada Jakarta, ini hampir banget sih namanya. Ini juga ada Jakarta lagi, tapi harganya itu di bawah. Ini, oh ini ada nih. Harganya 3.300. Ini juga harganya, wah. Wah, ini dikit lagi, lagi. Coba 200-nya, yuk. Kita ambil. Nah, ini juga harganya di atas. Ini lagi pada promo nih, teman-teman. Lagi pada promo. Jadi kalau yang kuning-kuning gini promo ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Ini lumayan silau ya, kena lampu bagian atas. Nah, ini juga gak ada. Ya, ini makanan kesukaan aku nih. Aku pengen banget ambil, tapi harganya yaudah, gampang. Kita lanjut aja, cari. Nah, ini juga gak ada. Ke bawah juga harganya itu 10.000-an ya, teman-teman. Jadi, untuk satu rak ini itu, satu rak ini, kita cuma dapat satu aja. Gak apa-apa. Kita masukin ya. Nah, kita udah dapat lumayan banyak loh ini. Kecil-kecil ya. Lumayan banyak, satu keranjang gitu ya. Tuh, keranjang ini ya teman-teman. Ini satu pekat ini sama yang sebelah sini. Cuma di bagian depan ini tuh kita belum lihat. Kalau ini tuh isinya susu. Terus ini juga kayaknya harganya itu di atas
Rp10.000, terus ini juga. Kalau ini minuman ya teman-teman, jadi ini tuh bukan tas ya, jadi aku ini. Terus ini juga bukan snack, jadi kita nggak ambil. Kalau ini harganya nggak ada yang di bawah Rp5.000 ya, jadi untuk yang ini nggak ada. Oh ini 5.000 nih. Ini juga 5.000 nih. Ya. Roti. Kita ambil roti. Nah, kita juga ambil. Satu aja 5.000 nih. Bohong. Ini 5.000. Nah, kalau itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang di bawah 5.000. Jadi ini Alfamidinya masih baru banget, terus tempatnya itu luas banget, enak gitu ya buat belanja. Dan ternyata di bagian depan itu ada juga snack, tapi cuma dikit doang. Ini ada, tapi harganya di atas 5.000. Ini harganya di atas 5.000. Jadi yang kita ambil ya. Kalau yang lain-lain itu yang daerah sini itu cuma kayak es krim gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau ini kita bakalan bikin video es krim gitu ya, ini ada di 5.000. Kan? Oke teman-teman, sekarang ini aku udah selesai belanjanya dan sekarang kita mau ke kasir mau bayar. Jadi hasil belanjaan kita itu lumayan banyak ya, nggak terlalu banyak sih karena ini gak ada yang gede-gede gitu, kecil-kecil semua. Nah sekarang kita mau ke kasir. Mamanya. Oh di depan juga ada ini. Oh. Mbak, nanti kalau ada yang harganya di bawah di atas 5.000 di skip ya, jangan dimasukin ya. Siapa tahu ada. Ya. Oh di sini juga ada snack lagi nih. Oh ini tadi kita udah ambil ya. Kita juga udah ambil.